Hah? Dah boleh. Dia dah dilantik menjadi Perdana Menteri. Semua rakyat kena akur. Akur dia itu sebagai Perdana Menteri. Bila kita akur sebagai Perdana Menteri, bukan bermakna semua orang yang dia, kita akur itu benar. Siapa pun saja dilantik menjadi imam sembahyang sekalipun, kalau dia bermasalah, dia tetap bermasalah. Cuma Korea wajib menerima keputusan ramai. Walaupun imam itu berhutang RM20,000 dengan ayah kita tak bayar-bayar. Faham? Itu tetap tak akan lari. Jadi siapa yang benar, dia benar. Siapa yang salah, dia salah. Cuma konsep perjuangan kita, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza azim, faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang dalam dunia ini semua benda dia taat pada Allah dan Rasul, dialah golongan yang menang sebagai menang yang sungguh. Maknanya jika kita berjaya menjawat sesuatu jawatan dengan keputusan undi, dengan kemenangan, ingat, kemenangan bukan bermakna kebenaran. Lepas tu tak boleh lah. Orang yang menang dikata dia benar, tak boleh. Orang yang menang miskut sistem majoriti demokrasi berperlembagaan, dia lebih layak untuk menjadi ketua. Itu saja. Jadi di segi perlembagaannya, bila dah disahkan oleh agung, wajib kita menerima keputusan. Nah, tapi yang salah tetap salah. Siapa pun, agung sendiri pun, kalau salah, kalau tak semayang, tempatnya di neraka di akhirat nanti. Nampak? Dia lagu tu. Jadi sekarang kita tak puas hati, kita nak ceritakan keburukan orang ni dan sebagainya, tak jadi apa dah. Nah, di segi penerimaan, kita kena akur dulu. Nampak? Nah, dan kita harapkan siapa pun yang dijadi Perdana Menteri, ingatlah tiga perkara. Siapa yang diberi kuasa menjadi ketua negara dalam sebuah negeri umat Islam, mu kena buat tiga ni tidak jahanam. Pertama, mu kena ajak manusia beriman kepada Allah. Yang kedua, mu kena suruh orang buat makruh. Yang ketiga, wajib melarang kemungkaran. Tak ada tiga ni, orang putih panggil go back yearly. Balik awal. Wallahu a'lam. Muslimat nak tanya tadi.